Tauruan, simpang. Tuh, kios. Simpang. Dalam sebuah video amatir, sebuah kios buah-buahan di kawasan Simpang Malimping, Lebak, Banten terbakar hebat. Diduga api berasal dari sebuah tabung gas LPG yang bocor dari sebuah warung ayam goreng yang berada di samping kios buah-buahan. Api yang bersumber dari semburan tabung gas membakar bangunan kios yang terbuat dari bahan kayu. Pemilik warung sempat melarikan diri dari jendela warung. Dua mobil damkar memadamkan api setelah 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi. Ya, hujannya masih ada dari tabung, bukan kita. Kan lagi goreng ayam, kan? Dalam sih biasa-biasa aja. Terus tidak ada ke di atas itu. Api dari listrik. Jemur aja langsung ke tabung. Ya, langsung aja ya. Saya panik ya, yang langsung keluar saya ke jendela. 20 juta habis ya. Ini semua sudah sempat terbakar ini, Pak ya? Akibat kebakaran ini, kerugian mencapai Rp30 juta. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.